Diketahui sekitar pada hari Senin 2 Agustus di tahun 2021, PPKM level 4 akan diperpanjang selama 1 minggu hingga pada hari Senin 9 Agustus di tahun 2021. Dan tentu saja mungkin ini merupakan kabar yang kurang baik bagi kita semua, tapi mau tidak mau hal ini harus dilakukan oleh pemerintah agar penyakit COVID-19 di Indonesia bisa mereda. Dan bagi teman-teman, tetap stay safe dan jaga kesehatan. Lalu uniknya, pada saat masa PPKM ini diperpanjang, pada akhirnya seorang aktor Indonesia yang bernama Verrel Bramastra beserta teman-temannya mempunyai inisiatif yang baik, di mana diketahui pada hari Senin 2 Agustus di tahun 2021, Verrel Bramastra bersama teman-temannya mempunyai itikad baik untuk membantu masyarakat Indonesia di tengah PPKM ini yang diperpanjang hingga 9 Agustus di tahun 2021. Di mana diketahui di dalam IG story dari Verrel Bramastra dikatakan bahwa, "Oh iya, buat yang punya usaha apapun itu, UMKM utamanya, baik makanan, minuman, baju, makanan sehat dan lain-lain yang mau dipromosikan, kita bisa bantu secara free. Pastinya kita akan pilih produknya dan kita akan review jujur bersama Verrel Bramastra, Risasia, dan juga Arif." Lalu mungkin kalau teman-teman bertanya bagaimana caranya, diketahui kita bisa mendirect message kepada Seki Liu langsung, di mana dengan syarat kita harus memperkenalkan diri, nama dan lain-lain, lalu mempunyai usaha apa saja, dan pada akhirnya akun Instagramnya jangan di private. Dan pada akhirnya kita bisa mengirim produk yang ingin kita promosikan kepada tim dari Verrel Bramastra. Lalu kalau teman-teman bingung siapa itu Seki Liu, teman-teman bisa langsung menuju ke Instagram dari Verrel Bramastra dan melihat teman yang diikuti oleh Verrel Bramastra dan mengetikkan nama Seki Liu. Lalu teman-teman bisa mengirim pesan kepada Seki Liu tentang usaha dari teman-teman. Tentu saja usaha dari Verrel Bramastra dan juga teman-temannya merupakan usaha yang baik untuk membantu perekonomian Indonesia di tengah masa PPKM ini diberlakukan, dan semoga saja wabah dunia akan cepat berakhir. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, karena kalau kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, di dalam waktu dekat ini wabah dunia akan berakhir. Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Bila habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Itu surat cinta untuk anak sekolahan lovers. Lagu yang ini untuk kalian yang benar-benar sayang sama orang, tapi kalian tidak bisa memiliki dia, dan kalian rela melakukan apapun asalkan orang itu bahagia.